Sebab itulah saya tetap kagum dengan rakyat Malaysia yang berani dia jatuhkan moral orang Yahudi. Kita jangan memperlekehkan. Satu peranan yang cukup mulia yang saya melihat. Masya Allah. Wallahi saya kagum. Sebab suara netizen Malaysia yang keramat. Suara rakyat Malaysia yang keramat. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendengarkan video saya kali ini. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video kesan-kesan dari tentara bawang Malaysia. Tentara Bawang, Ustadz Mohib Khauli. Oke, tanpa berlama-lama, ini daripada Media Alhana guys ya. Ini salah satu requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram. Jom kita tengok videonya, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa guys, like, share, dan subscribe-nya ya. Media Alhana. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kuliah ringkas tapi saya... kemaskan beberapa poin. Yang pertama, yang paling utama, syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia, netizen Malaysia yang banyak memberi sokongan dan support kepada perjuangan rakyat Palestin. Wallahi tuan, usaha yang dilakukan oleh setiap seorang rakyat Malaysia yang menghantar komen, komen yang berbentuk sokongan dan memberi sebarang lukisan ataupun gambaran yang menjatuhkan moral orang Yahudi, netizen-netizen yang buat sebarang komen terhadap Israel Defense apa ni, Ministry yang sekarang Kementerian Pertahanan Israel, sahabat-sahabat netizen Malaysia yang melangsungkan peperangan psikologi terhadap orang Yahudi. Wallahi tu tuan, demi Allah saya cakap, peranan kamu sangat-sangat saya sokong. Peranan kamu sangat mulia. Tuan rahmati Allah, bayangkan ada orang Islam kita takut. Ada orang Islam kita takut nak komen. Komen dia kata, nanti diserang negara kita. Tuan rahmati Allah. Perjuangan umat Islam di Palestin memberikan kita sinar harapan baru. Rakyat Islam di Palestin, di Baitul Maqdis menunjuk kepada kita satu contoh tauladan di mana jangan takut. Betul. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi ni bangsa paling takut di dunia. Siapa yang kata? Allah kata, "Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala haya." Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Baqarah, "Wa la tajidannahum." Cuba cari ayat ni kalau tak silap ayat 94. Ayat 94 93. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi ni dia nak hidup, dia nak hidup tak kisah hidup hina, hidup dalam penghinaan, hidup bawah tanah, tapi dia nak hidup. Beza kita orang Islam dengan orang Yahudi, satu, kita tak takut. Tuan-tuan, kita umat yang berani. Orang Islam dia tak ada, sama ada menang ataupun mati syahid. Ya, saya tahu tuan-tuan, umat Islam tak takut. Tapi yang takut orang yang sayang dunia. Orang yang sayang duit, dunia, sayang duit, sayang harta, memang dia takut. Tapi kita orang Islam di Malaysia, insyaAllah kita tak takut tuan-tuan. Di Malaysia, di negara Arab, di Jordan, di Syria, ramai yang support perjuangan rakyat Palestin. Jadi jangan takut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang akan timpa kita, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Apa yang akan timpa kita, perkara yang akan jatuh atas kita, benda Allah takdir. Jadi kita kena redha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tengok. Tengok ayat ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا آية 50 سورة التوبة سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا akan menimpa kita hanya ya Allah dah takdir telah tertulis قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا Tuhan kita Allah وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين apa yang mereka nak takutkan kita orang Yahudi dia sebenarnya tuan dia ada perang saraf dia penakut tapi dia nak kita lagi takut daripada dia maka baru dia menang tapi kita tak takut bayangkan tuan kita bila buang perasaan takut hatta nak komen dalam Facebook ada orang Islam kita takut oh jangan nanti dia serang masjid kita tuan-tuan rahmati Allah dia tak akan serang kita dia dengan budak-budak Palestin yang tak ada senjata budak-budak orang Yahudi pun takut orang Yahudi tuan penakut Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hasyr la yuqatilunakum jami'a illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur la yuqatilunakum jami'a orang Yahudi tuan tak akan boleh memerangi kita dalam keadaan bersatu dia tak bersatu Allah Subhanahu wa taala kata surah Hasyr la yuqatilunakum jami'a mereka tak akan berani memerangi kamu sekaligus dia tu tuan umat Islam yang 2 bilion kalaulah umat Islam bersatu padu dan insyaallah inilah sinar harapan baru yang Palestin rakyat Palestin bagi kat kita tengok kita di Malaysia alhamdulillah kita bersatu tu tuan sekarang ni betul kita bersatu kita lupakan persekitaan letaklah isu politik tepi letaklah isu nak tuduh orang gini gitu letaklah kita boleh bersatu insyaAllah tuan atas dasar sayang agama Allah sayang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atas dasar persaudaraan atas dasar persaudaraan dengan saudara kita di Malaysia sebab itulah saudara kita di Palestin sebab itulah saya tetap kagum dengan rakyat Malaysia yang berani kita tuan orang kata Allah tengok ada dua gulungan ada gulungan yang takut sangat jangan nanti keamanan negara kita akan terjejas janganlah kita komen kat page-page orang Yahudi tuan-tuan rahmati Allah ni satu gulungan lagi Allah apalah sangat komen je lah setakat komen kat Facebook kat media sosial apalah kesan sangat tengok kita ada dua gulungan tuan-tuan rahmati Allah jangan kita memperlekehkan peranan rakyat Malaysia dan netizen yang sedang melancarkan peperangan saraf dan peperangan psikologi peperangan minda dia jatuhkan moral orang Yahudi kita jangan memperlekehkan satu peranan yang cukup mulia yang saya melihat Masya Allah wallahi saya kagum saya sendiri pun tak tahu macam mana nak ikut tapi saya takkan saya tak boleh sokong walaupun satu kalimah unsur akhaka al-muslim walau bikalimah support saudara orang Islam awak walaupun satu kalimah awak takut apa betul Allah Subhanahu wa taala kata tengok qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain kita ada dua husnayain imma nasr wa imma syahadah kita tak ada pilihan sama ada menang hidup mulia hidup dengan keramah dan izzah ataupun mati syahid bukan kita nak mati syahid pun tuan-tuan rahmat Allah kita duduk makan nasi sekejap lagi kita pergi makan nasi tak ada apa kita tengok umat Islam di Gaza di rumah mereka runtuh anak mereka dah mati syahid tapi tuan-tuan rahmat Allah subhanallah mereka sabar mereka tabah قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون آية 51 لو تأسيلا سورة التوبة قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا kata kepada orang Yahudi wa nahnu natarabbasu bikum kami pun sedang menanti saat wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allah bi'adzab min 'indih tuan-tuan rahmati Allah Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka Allah bersama kita ya betul saya yakin kalau kita bersama Allah wala yansuranna Allah man yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz wala yansuranna Allah Allah Subhanahu wa taala sumpah Allah akan memberi kemenangan kepada mereka yang beri kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh. Siapa yang memberi kemenangan kepada agama Allah,
Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemenangan kepada dia. Kalau Allah bersama kita, kita nak takut siapa tuan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersama perjuangan umat Islam di Palestin, siapa lagi nak bantu Israel? Amerika tak ada benda tuan. Jangan risau tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itulah iman tu penting. Iman, the faith. Iman kepada Allah. Iman kepada Quran. Iman kepada sunnah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihda al-husnayn wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allah bi'adhabin min 'indih. Kami sedang menanti saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan azab. Aw bi aidina, ataupun dengan tangan kami. Kita sendiri pun akan insya-Allah umat Islam di Palestin sedang memberi siksa dan azab kepada orang Yahudi. Dan umat Islam di Malaysia sedang menyiasa. Jangan main-main tu tuan. Peranan netizen Malaysia sangat dahsyat. Saya nak bagi contoh. Kalau netizen Malaysia serang page seorang ustaz, apa jadi kat ustaz? Ustaz tu down. Semua orang tahu. Kalau netizen tak puas hati, netizen Malaysia bila tak puas hati dengan seorang ahli politik, apa jadi kat ahli politik? Boleh down. Sebab suara netizen Malaysia yang keramat, suara rakyat Malaysia yang keramat. Dah masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi saya tak boleh panjang sebab orang Islam nak bersiap sedia untuk solat zuhur insya-Allah. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Insya-Allah perjuangan rakyat Islam Palestin yang kita saksikan di Baitul Maqdis, di Gaza adalah satu harapan baru, satu cahaya baru, satu sinar yang berikan, yang buat kita tengok sekarang ni apa kesan dia. Kita dah bersatu. Rakyat Malaysia dah lupa sengketa yang lama. Tuan-tuan rahmati Allah, lupalah, letakkan sengketa politik di tepi. Tak payah cara sangat politikan semua. Lupa sengketa, segala sengketa, dan ikhlaskan niat kerana Allah. Ikhlaskan niat kerana Allah. Ikhlaskan niat kerana Allah, bukan kerana politik, bukan kerana nak naikkan nama umat Islam di Palestin. Wallahi tuan, mereka korbankan nyawa demi seluruh umat Islam, demi Masjid Al-Aqsa, demi Allah dan demi kita. Dan alhamdulillah, rakyat-rakyat Malaysia, netizen yang biasa mengorbankan Facebook mereka, tak apa. Apa betul. Bukan mudah. Kalau Facebook kita kena blok, saya rasa Facebook saya pun ada masalah juga ni. Sebab saya tak nampak orang komen langsung, tak nampak komen orang, tak tahu apa dia jadi. Allah. Saya cuba nanti tengok orang like dan love je. Barakallahu fikum. Jadi jangan memperlekehkan peranan netizen Malaysia yang sangat murni. Betul banget. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, tak balik serang gitu. Bila rakyat Malaysia memberi sukungan moral, ya Allah, sangat penting. Satu kalimah, satu komen awak tulis, I'm with you Palestinian, masya Allah, orang Palestin rasa bangga. Ya, satu kalimah. Orang pandang remeh, oh, apa sangat komen. Tak tuan-tuan, komen ni memberi impak yang sangat tinggi kepada rakyat Palestin. Masya Allah, umat Islam di Malaysia bersama kami. Ya Allah, mereka happy, saya tahu. Saya baca juga komen-komen rakyat Palestin, kata, ya Allah, umat Islam di Malaysia bersama kami. Ya, kita nak sampai kat sana, tak boleh. Antara komen yang sangat saya suka, dalam page saya ada seorang netizen, saya tak tahu nama dia. Masya Allah, dia kata, ustaz, kita tak boleh nak angkat senjata. Tak, tuan-tuan, kita tak boleh nak angkat senjata, kita tak pandai. Tapi kalimah kita senjata. Kadangkala kalimah kita sebut senjata. Betul. Kalimah kerana Allah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "A'zamul jihad kalimatu haqq 'inda sultanin ja'ir." A'zamul jihad, jihad yang paling atas, kalimah. Kalimah benar. Awak sebut kalimah benar depan pemerintah yang zalim, satu jihad. Bayangkan. Bayangkan tuan-tuan. Subhanallah. Tahniah sekali lagi kepada netizen Malaysia. Tahniah. Dan jangan takut, dan kena ingat perjuangan rakyat Palestin satu perjuangan yang murni kerana mereka tuan. Allah Subhanahu wa Taala sebut, "Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim idza yasha'u laqadir." Udhina, surah Al-Hajj kalau tak silap ayat 39. "Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum qutilu." Tengok. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ كَوْتَ أَسِلَبْ أَيَا بَرَبْ نَعْمْ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ Ayat 39 Surah Al-Hajj. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kebenaran kepada mereka yang dizalimi, mereka yang dihambak keluar daripada tanah sendiri, mereka yang diserang, mereka yang dirampas tanah dia.
Tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala kata udzina lil ladzina yuqatalun bi annahum zulimu. Mereka yang diserang, mereka yang dizalimi, mereka yang dirampas tanah dia dirampas, negara dia diceroboh, anak dia jadi mangsa. Kita tuan, kita kat Malaysia, kalau orang nak ceroboh negara kita, apa kita buat? Soalan. Tapi tak ada komen langsung. Tak tahu kenapa. Teman-teman rahmati Allah, kita kalau orang nak kacau negara kita Malaysia, apa kita buat? Allah Subhanahu wa taala bagi kita kebenaran supaya kita mempertahankan tanah air kita. Betul tak? Betul. Allah kata udzina lil ladzina yuqatalun. Mereka yang diserang, mereka dimusuhi. Kalau musuh masuk negara kita, takkan kita nak bagi kek, nak bagi teh tarik. Oh tak apa tak apa. Mari-mari, perompak mari rumah kita. Takkan kita kata, "Eh perompak mari, tak apa aku hidang nasi daging dengan minum air teh tarik." Tak apa. Lepas tu dia pergi rampas tanah kita, rogol anak kita. Takkan kita nak sambut tu tuan? Sebab tu Allah kata udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Mereka yang diperangi, mereka yang diceroboh negara mereka, Allah benarkan mereka untuk mempertahankan diri dan memperjuang kerana Allah dan kerana negara sendiri. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Mereka yang dihambat keluar daripada negara mereka tanpa hak. Umat Islam di Palestin tu tuan, mereka dimusuhi, diperangi satu dunia. British, France, semua jahat tuan. Mereka jual tanah umat Islam Palestin, jual kepada Zionis, kepada orang Yahudi. Dan jangan lupa, kalau orang bertikai, tak boleh laknat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Bukan Israel, Bani. Saya nak jawab. Bani Israel, Allah kata, "Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam." Surah Al-Maidah. Kalau tak silap ayat 78. Cuba tengok. Lu'ina alladhina kafaru min Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kafir di kalangan Bani Israel atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa alaihi salam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kaum yang banyak melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah barakallahu fikum. Teruskan perjuangan kamu di media sosial. Saya support setiap netizen Malaysia. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, memberikan rezeki kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyokong perjuangan umat Islam di Palestin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Jangan lupa kita bersiap untuk salat Zuhur insyaallah taala, dan minta maaf banyak. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Saya sayang semua netizen Malaysia yang memberi sokongan kepada saudara mereka di Palestin. Maafkan saya banyak kalau saya silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi guys Ustaz Mohib Khauli, yang bagaimana istilahnya tentara bawang Malaysia, yaitu tentara-tentara yang netizen-netizen Malaysia ini membuat serangan kepada istilahnya orang-orang Bani Israel yang ada di sana ya guys ya, orang-orang Yahudi di sana seperti itu ya guys ya, sehingga mereka itu mindahnya ataupun down, dibuat down oleh rakyat Malaysia. Masya Allah, itulah tentara bawang Malaysia. Masya Allah, Allahu Akbar, salam dari netizen Indonesia. Dan kita juga Indonesia tetap bersikukuh, karena kita itu adalah netizen yang paling banyak sekali menyerang akun-akun daripada mereka semua guys ya, Zionis-Zionis ini ya guys ya. Sampai kemarin tuh ada istilahnya video yang sampai mereka itu menangis karena dibombardir dengan komen-komen. Begitu juga dengan netizen-netizen yang ada di Malaysia, semuanya ya, semuanya yang mendukung, yang cinta kepada Palestina. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami selalu bersamamu Palestina. Yang dislike video ini adalah orang-orang yang biasanya menjadi tali barut musuh ya, takut untuk pertahankan tanah air sendiri. Ya Allah, kuatkanlah umat Islam senantiasa kuat dan bersatu padu untuk menentang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, permudahkan urusan kita orang-orang Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Melayu tak akan gentar selagi itu adalah kebenaran. Berjuang dengan akal dan memenangi setiap kesukaran. Palestina tetap di hati orang-orang Melayu. Allahu Akbar. Itulah komen-komen daripada orang-orang Melayu, rakyat-rakyat Malaysia. Dan mereka tetap ya bersikukuh ya untuk membela saudara-saudara kita. Begitu juga dengan kita yang ada di Indonesia, pasti tetap ya di barisan paling depan untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar. Alright guys, itu saja video kali ini. Terima kasih
sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap kita harus semangat membela saudara kita yang di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and